Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik saat awak senjata self-propelled MSTAS menghancurkan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_rusia pada Senin 18 Desember 2023. Unit artileri dari kelompok pasukan barat melakukan serangan tepat sepanjang waktu terhadap sasaran militer, posisi, benteng, kendaraan lapis baja, dan personel musuh yang terbuka. Kru bekerja dalam kondisi yang paling sulit, baik dari posisi yang dilengkapi maupun tidak. Namun hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi militer Rusia untuk tidak melancarkan serangannya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia mengklaim Ukraina jelas mendapatkan kerugian besar. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.